Nyebelin banget sih Mas Haikal. Tega banget sih dia ngasih kartu kredit yang limit. Kan aku bisa nggak bisa bayar. Malu-maluin aja. Aku harus kasih tau Mas Haikal. Apaan sih ketawa-ketawa sendiri? Emang ada yang lucu apa? Lucu banget. Ya, antara lucu sama malu-maluin gitu deh. Katanya istri orang kaya. Tapi masa kartu kreditnya ditolak? Kasian, makanya jangan belagak punya banyak duit. Kurang ajar. Kenapa Mbak Rosi bisa tahu ya soal kartu kredit itu? Apa tadi dia dengar ya omongan aku? Bukan Marco. Terus dari mana dong Mbak Rosi tahu? Tante Rosi lagi sibuk nggak? Aku minta waktu ketemu sekarang di kafe deket kantor Nata Group, bisa? Ada yang mau aku omongin sama Tante? Oke, Tante kesana sekarang. Marco? Iya, Bu. Kita jalan? Siap. Saya males lama-lama deket orang nggak jelas kayak gini. Waktu saya itu berharga. Lebih baik saya habiskan dengan orang penting daripada sama pengemis kartu kredit kayak gini. Ayo Marco. Bingung banget sih. Ini berapa banyak sih mata-matanya dia yang ngeliatin aku? Awas aja kamu ya. Aku bakal cari cara buat ngebalas kamu. Gua foto ah, biar gua posting. Wait, lu di sini ya, samping menara tuh. Nggak gua posting deh. Captionnya apa ya? Hadiah terindah dari orang yang spesial. Seneng banget gue dikasih action figure kayak gini. Malah limited lagi. Lu tuh kayak anak kecil ya? Masih mainan kayak gituan? Ya, biarin aja. Lagian yang ngasih ini juga orang yang suka sama gue. Oh ya? Emangnya ada perempuan suka sama lo? Hah? Bentuknya kayak gini? Hah? Serius? Di, sirik aja lo. Ngatain gue kayak gitu? Hah? Asal lo tahu ya, ini tuh yang ngasih orangnya Kanza. Kamu tunggu sini aja. Rachel, maaf ya, udah lama nunggu. Tante agak telat. Oh enggak kok, Tante, aku juga masih baru datang. Aku malah yang minta maaf udah ganggu waktunya Tante. Kamu gak usah minta maaf. Lagian, Tante seneng banget kamu pengen ngobrol sama Tante. Tante jadi penasaran, ada apa sih? Gimana ya aku ngomongnya ya? Ini pasti ada hubungannya sama Zaki ya? Ih, Tante kok tahu sih? Tante itu kan kenal kamu gak baru 1-2 bulan. Makanya ya, Tante bisalah nebak perasaan kamu, pikiran kamu. Ya, gimana ya, Tan? Jadi sebenarnya aku tuh mau minta tolong. Tante kira-kira bisa gak ya deketin aku sama Zaki?
Bagus. Ini langkah yang bagus untuk melancarkan perjodohan Zaki dan Rachel. Gak percaya gue, lu ngayal ya? Hah? Bangun, hei, hei, bangun dong. Jangan ngayal gitu, halu deh. Ya, terserah lu kalau gak percaya. Yang penting gue udah bilang, mainan ini dari Kanza. Ini dari Kanza nih. Dari Kanza? Bener gak sih? Gue jadi kepikiran. Mungkin gak sih Kanza suka sama Salman? Bela-belain beliin mainan. Kok bisa sih? Ah, gila. Tapi aku galau, Tante. Takutnya Zaki tuh gak punya perasaan yang sama kayak aku. Kamu gak usah khawatir. Kalau Tante lihat, kalian berdua tuh cocok banget. Lagian kan kalian udah kenal dari dulu. Gini, Tante yakin kamu akan bisa bikin Zaki luluh. Yang penting, kamu terus kasih perhatian ke dia, ya kan? Ada untuk dia. Pokoknya bikin dia lihat usaha kamu dan sadar bahwa kamu itu selalu setia untuk nemenin dia. Udah, pokoknya yakin aja, ya? Kalian tuh banyak sekali kesamaannya. Jadi pasti gampang nyambung. Dan itu bagus untuk hubungan kalian di masa depan. Iya, Tan. Tante ada benernya juga sih. Aku akan terus semangat untuk ngejar Zaki. Nah, gitu dong. Jujur aku kemarin-kemarin tuh sempat galau banget, Tan. Kayak, gimana ya? Mungkin gak ya aku sama Zaki tuh bisa jadi lebih dari temen? Rachel, Rachel. Kamu tuh. Zaki itu beruntung kamu suka sama dia. Tante berani taruhan, di luar sana pasti banyak banget cowok yang naksir sama kamu, yang ngejar-ngejar kamu. Ya kan? Ya kan? Duh, Tan, makasih banget ya udah mau dengerin curhatan aku. Iya, sayang. Pokoknya kalau kamu butuh bantuan apa-apa atau mau cerita, langsung aja hubungin Tante, ya. Jangan sungkan-sungkan. Mungkin gak sih Kanza udah ngebeliin action figure buat Salman? Apa gue tanya langsung aja ya sama Kanza? Tapi gimana cara ngomongnya? Astagfirullahaladzim, Mas Zaki. Mas Zaki perlu sesuatu. Ada apa? Enggak. Udah, gitu doang tuh nanyanya. Kalau Salman aja tadi ngobrol panjang lebar, giliran gue nanya, Mas Zaki butuh sesuatu. Hingga kau pergi tinggalkan aku. Mas Zaki kenapa sih? Kok kayak lagi bete gitu? Aku tuh heran deh sama kamu. Aku? Aku kenapa? Enggak gini ya Kanza. Kamu kan punya penghasilan. Dan uangnya juga gak begitu banyak penghasilannya. Terus ngapain sih kamu rela-rela beliin action figure? Mainan doang? Emang penting ya buat kamu ya? Mas, aku gak ngerti ya maksud kamu apa. Aku tahu sih mas, penghasilan aku gak banyak dibandingkan kamu. Tapi kayaknya kamu juga gak berhak deh untuk ngungkit masalah gaji aku. Aku juga gak ngerti apa sih yang kamu omongin tentang action figure. Aku juga gak pernah beli tuh. Untuk biaya hidup sendiri aja susah. Apalagi beli yang mahal. Kanza. Aduh. Tuh kan bener feeling gue tuh. Si Salman ngarang. Emang manas-manasin gue doang. Kurang ajar emang Salman tuh. Ngaku-ngaku aja.